Perkenalkan, kadet dari mana? Dari PIP Makassar. Atas nama? Atas nama Ni Ajeng Ratutiningrat, jurusan Nautika asal Bali. Asal Bali. Oh, dari PIP Makassar ya, Det. Untuk pagi ini kita akan mengajarkan DP personal pada kami punya kadet dari PIP Makassar. Nah. Di mana ini? Di kampus Paga, Kak. Rong Paga. Paga. Iya tahu. Wah, paling bisa memang itu. Masa nak kasih Paga aku lagi malam Minggu? Masa kau yang malam Minggu, Bro? Enggak, kasih kesempatan yang bujang-bujang tuh. Malam Minggu kita yang sudah berkeluarga ya. Stay jaga kandang dulu lah. Apa yang dibikin kadet? Apa yang dibikin kadet mesti itu? Ini kan baru keluar 500 meter sound. Dia bawa kapal dulu keluar. Jadi di sini masalah yang begini. Jadi harus begini. Bikin-bikin apa ya. Sudah tahu. Bagus ini. Cepat dia mengerti keluar dari sini tahu. Mana Ajeng? Iya. Cuma bingungnya kalau disuruh pegang hand anu konsol belakang. Dia mau mengharap ke depan. Di kapal supply kan dua ini kan. Ini kan konsol depan nih. Ya kan? Untuk operate kapal dari depan. Nah, konsol belakang kan sana kalau pada saat kita ada kegiatan cargo operation apa di sini. Otomatis kan orang menghadap ke belakang kan? Selalunya menghadap ke depan. Jadi rata-rata di situ bingung. Termasuk angkatanmu satu. Mana-mana dia tuh? Dia sampai pergi masa lagi. Enggak masa aja lagi. Enggak. Apa jadi koki jadi di sana tuh? Enggak tahu gua, enggak mau. Hah? Nggak mau ya, gara-gara selalu ke video kalau masa ya. Mau mereka. Bilang kau itu kurang ajar betul. Oh. Ini melalui sama anak-anak. Di mana masih? Di kapal kah? Ada di situ? Iya. Oke, selamat pagi. Teman-teman, seperti biasa. Di pagi yang mendung-mendung ini kita sebentar lagi kita akan masuk melakukan penjemputan passenger di FPU Jangkrik. Sementara ini kita sudah set DP di luar 500. Di pagi ini kita akan mengajarkan DP personal pada kami punya kadet dari PIP Makassar. Nah. Ini Adet, tadi yang sudah seperti saya jelaskan. Kapal sekarang di posisi 3 meter mundur, 2 meter ke kanan. Jadi boleh ditambah mundur dengan kanannya seperti apa yang telah tadi saya ajarkan. Bisa ditambah lagi? Oke. Jadi sekarang kapal bergerak 10 meter mundur, 4,7 meter ke kanan. Pelan-pelan saja. Ini saya scan kapal. Kita belum masukkan di target soalnya masih jauh. Relax aja.
itu sambil diperhatikan ya mundurnya pelan-pelan, gimana kita kita nggak usah terlalu laju masuk karena kita masih menunggu kerobot untuk selesaikan kargo present. Ya ditambah lagi, boleh ditambah pelan-pelan. Ini sambil diperhatikan ya. Ini thrusternya, thrusternya apa segala macam diperhatikan ini ya. Boleh ditambah. Eh, tersuit sedikit. Biar tak terlalu mepet. Itu heading. Eh, tahan beban 1,2. Ini tadi heading kita ya. Ini kalau kita mau rubah heading. Ini untuk set headingnya mau kalau ke kiri tekan ini, kanan tekan ini. Oke, boleh di nanti kalau habis itu kita stempelkan dulu pada saat ini. Ininya kapal sudah nyampe di posisi ini, kita stempelkan dulu. Kita tunggu panmerin. Clear, kita jangan terlalu dekat. Kita kasih dia nanti space. Kita kasih space ya. Senyum dong. Sapa dulu pemirsa. Perkenalkan, kadet dari mana? Dari PIP Makassar. Atas nama? Atas nama Nia Ajeng Ratih Tumingrat. Asal? Jurusan Nautika, asal Bali. Asal Bali. Oh, dari PIP Makassar ya, Det. Ini pada saat sudah dekat begini kan, pada saat sudah mendekat begini, speed itu akan otomatis mengecil ya. Dia akan sesuaikan untuk mendapatkan posisinya supaya dia tidak over sweet ke sana, supaya nggak terlalu laju. Dia akan menyesuaikan sendiri. Nanti sampai di titik sana dia akan jaga posisinya, diam dia. Diam dia.